Yo, hello guys, ketemu lagi sama saya Saliman di Genshin Impact. Kali ini kita lagi berada di Cinder Monster. Hmm, kali ini kita akan mencoba karakter baru, guys. Uji coba. Saya belum dapat sih, guys. Jadi coba dulu lah. Karakter bintang 5 Yoimiya. Wow, idaman banget nih. Saya mending dapat daripada ayah kemarin. Kemarin juga nggak dapat sih, guys. Cuman ini harusnya sih bisa dapat coba aja guys dulu oke okay. wah tampangnya ya cantik guys ini bisa menggantikan amber nih ah uh, mungkin eh uh, kedepannya saya bisa dapat dan saya akan mereviewnya terlebih dahulu bagi kalian juga yang belum uh, mencobanya atau ketinggalan satu saat ini kan benernya pasti akan hilang jadi yang baru main jadi kalian tahu karakter Yoimiya seperti apa yuk kita mulai ujian trialnya sebelumnya udah pernah coba di wow uh, lumayan keren nih ah uh, enak banget nih pakai ini guys jarak jauh powerful wow gila gameplaynya mantep multiplaynya wow jadi walaupun saya dulu nggak suka pakai yang senjata bau karakternya tapi setelah melihat uh, seperti Venti sama ini Yoimiya udah keren-keren banget deh suka ya guys Oh. Memang sih kayaknya kalau untuk sendiri kurang powerful karena bow sih Bow itu gimana ya kurang main menurut saya sih mungkin mainnya harus attack charger kali ya atau charger attack maksudnya guys coba bisa menang nggak tanpa dibantu. Wow. ini kayaknya enakan dibikin uh tapi gue suka ini guys kapan mau punyanya mau saya bikin attackers yang mantul hebat-hebat-hebat tanpa bantuan kita menang guys ya seperti itulah kesimpulannya yoimiya uh, bisa diandalkan untuk ya solo aja solo enggak enggak pakai tim enggak pakai party oke jangan lupa subscribe ya guys biar semakin semangat untuk membuat videonya